Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan sambung bab 6 ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. 6.2, kita akan belajar sistem ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, jadi objektif kita kali ini kita ada dua objektif lah. Pertama, kita nak mewakilkan situasi dalam bentuk sistem ketaksamaan linear. Yang kedua, membuat dan menentusahkan konjektur tentang titik dalam rantau dan penyelesaian bagi suatu sistem ketaksamaan linear. Kita tengok apa itu ketaksamaan linear. Ini kita imbas kembali ya. Ketaksamaan linear ni kita dah belajar semasa PDPC 2 minggu lepas. Okey. Ketaksamaan linear ni maksud dia, okey, kita lihat kat sini. Ketaksamaan digunakan untuk menerangkan hubungan antara dua kuantiti. Okey, dua kuantiti yang tidak sama. Okay. Kalau kita lihat kat sini, diberi contohnya A dan B. Ialah satu pemboleh ubah yang berbeza lah A dengan B. Okay. Simbol dia adalah kat sini, simbol dia kita dah belajar lebih besar daripada. Yang ini pula kuantiti yang kedua ini, negatif 2 lebih, negatif 2 kurang daripada 3. Ini simbol dia. Yang ini lebih besar atau sama dengan, okay, simbol ni. Kita kena ingatlah Y lebih besar atau sama dengan 1. Yang ini pula ada operasi tolak kat sini. Ikutlah dia boleh je tambah atau tolak. Okey, yang penting sekarang ni kita lihat ketaksamaan dia. Yang ini. Okay, jadi 2X tolak 3Y. Yang ini ketaksamaan simbol dia ini adalah simbol ketaksamaan kurang daripada atau sama dengan 5. Okey, jadi ni kita dah belajar lah. Okey, kita lihat pula yang ini. Okey, yang ini kita dah belajar cara untuk melukis garis lurus. Lepas tu kita nak tentukan yang mana rantau yang memenuhi. Kalau kat sini lebih besar lah. Okey, kalau kat sini diberi garis lurus Y sama dengan negatif 2X tambah 6. Di mana garis lurusnya? Yang inilah. Y sama dengan negatif 2X tambah 6. Okey, kalau yang atas ini, okay, kita boleh lihat rantau di atas garis lurus ini, kita boleh tulis dia sebagai Y lebih besar daripada negatif 2X tambah 6. Kalau konjektor yang ke bawah ni pula, okay, semua bawah ni, yang loret warna biru ini adalah, kita boleh tulis dia Y kecil daripada negatif 2X tambah 6. Okey, yang ni kita dah belajar lah. Cara untuk lukis, plot semua titik ni dan labelkan yang mana lebih besar ataupun yang kecil lah. Okey, jadi hari ini kita akan belajar sistem ketaksamaan linear. Okey, sebelum ni kita belajar sistem ketaksamaan linear saja kan. Okey, sekarang ni kita tambah sistem. Jadi apa maksud dia? Sistem ketaksamaan linear ialah gabungan dua atau lebih ketaksamaan linear. Okey. Nanti kita lihat macam mana. Okey. Kita tengok kat sini. Objektif yang pertama kita yang tadi. Mewakilkan situasi dalam bentuk sistem ketaksamaan linear. Okey. Contoh situasi kat sini. Dan juga ini adalah ketaksamaan linear. Simbol dia. Okey. Yang ini awak boleh rujuk ya. Buku teks muka surat 165. Okey. Contoh yang pertama ni kita boleh lihat Y lebih besar daripada X. Okey. Lebih besar ya, lebih besar kita boleh simbol ni adalah macam ni lah, lebih besar. Yang ni pula Y kurang daripada X, kurang. Jadi kita boleh tulis simbol dia adalah kurang macam ni. Okey, untuk cara mudah nak bezakan dia, lebih besar dia macam ni. Okey, awak letak satu garis kat tepi dia. Dia berbentuk huruf B kan, jadi dia adalah besar. Kalau yang ini pula lebih kecil ataupun kurang ini, kita boleh tuliskan garis kat tepi dia ni, lukiskan garis. Dia berbentuk huruf K kan, jadi dia adalah kurang ataupun kecil. Okey. Jadi kat sini lah kurang daripada X. Itu cara nak beza dia. Okey. Yang ketiga, Y tidak kurang daripada X. Y tidak kurang daripada X. Jadi simbol dia kita boleh tulis macam inilah, tidak kurang. Kalau kalau tadi kurang dibentuk macam ni kan. Ni kurang. Kalau tidak ni, dia ada perkataan tidak kat sini. Tidak. Jadi dia mestilah
terbaliklah daripada kurang tu. Jadi dia bentuk dia macam ni, kurang, tidak kurang daripada ni. Okay. X. Okay. Yang seterusnya ini adalah tidak lebih daripada X. Simbol dia macam ni lah. Tidak lebih. Okay, seterusnya adalah Y sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya K kali X. Sekurang-kurangnya. Jadi, kita boleh tulis dia sebagai Y sekurang-kurangnya K kali X. Maknanya K darab X. Jadi, KX. Okay. Yang ini, yang seterusnya ini selebih-lebihnya. Y selebih-lebihnya K kali X. Kita boleh tulis dalam bentuk macam ni lah. Okay, yang ini pula. Okay, ini take note ya. Maksimum dengan minimum. Okay, kita boleh bezakan dia. Kalau maksimum Y ialah K. Kita boleh tulis ketaksamaan linear dia macam ni lah. Maksimum Y ialah K. Maksimum Y ialah K. Dan ini pula minimum. Minimum dia terbalik sajalah. Okay, Y minimum. Minimum Y ialah K. Okay. Selepas itu ada lagi ya, ni. Hasil tambah. Hasil tambah dengan beza. Okay. Hasil tambah X dan Y lebih besar daripada K. Maknanya hasil tambah yang inilah hasil tambah. Lebih besar. Simbolnya lebih besar daripada K. Okay. Kalau beza ni dia tolak. Hasil tambah yang inilah hasil tambah. Beza dia mesti tolak. Jadi beza Y dan X kurang daripada X. Ha, kurang. Jadi simbolnya ni lah. Kurang. Ini kurang. Ini. Okey, jadi yang seterusnya ini adalah Y melebihi X sekurang-kurangnya K. Kita boleh tulis dia sebagai Y tolak X sekurang-kurangnya. Simbol dia ini. Kita sama dia. K. Okey. Yang ini awak boleh rujuk ya. Buku teks kalau awak lupa. Biasanya soalan dia akan melibatkan ayat yang beginilah. Kalau kat sini, tidak kurang daripada sekurang-kurangnya. Okey, dan seterusnya lah. Okey, ni kena banyak, kena hafal lah. Okey. Yang seterusnya, okey. Kita lihat situasi. Okey. Boleh rujuk ke teks muka surat 166, contoh 7. Okey, mari kita lihat. Contoh. Diberi situasi, SMK Seri Permata akan menganjurkan kem kepimpinan semasa cuti pertengahan tahun. Sebanyak Y orang murid tingkat 4, X orang murid tingkat 5 akan mengambil bahagian dalam kem tersebut. Pemilihan peserta kem mengikut syarat-syarat berikut. Okey, diberi inilah soalan dia A, B, C dan soalan dia tulis kesemua ketaksamaan linear yang memenuhi syarat-syarat di atas. Ketaksamaan linear maknanya simbol yang tadi itulah. Sama ada lebih besar, lebih kecil tadi tu. Okey, jadi mari kita lihat. Okey, jadi A ini dia nak jumlah peserta camp selebih-lebihnya 40 orang. Okey, maknanya selebih-lebihnya 40 orang. Kalau awak tengok rujuk yang dua tadi, selebih-lebihnya yang mana? Selebih-lebihnya, yang inilah. Lebih-lebihnya, yang ini. Ni, selebih-lebihnya. Jadi simbol dia adalah yang macam ni, selebih-lebihnya. Okey, jadi kita pun buatlah jumlah peserta kem. Peserta kem ni inilah siapa? Maknanya inilah tingkat 4 dan juga tingkat 5. Jadi dia wakilkan Y dan juga X. Maknanya Y tambah X selebih-lebihnya 40 orang sahaja. Macam ni. Okey, kita lihat pula B. Bilangan murid tingkat 5 tidak kurang daripada bilangan murid tingkat 4. Okey, kita tengok. Tidak kurang daripada simbol dia macam ni. Tidak kurang daripada ini. Tidak kurang daripada simbol dia. Inilah. Okey, jadi tidak kurang daripada simbol dia macam ini. Okey, tidak kurang. Jadi, dia cakap apa? Bilangan murid tingkat 5. Bilangan murid tingkat 5 tu siapa? Dia wakilkan apa? X lah. Okey, X. Jadi, X tidak kurang daripada bilangan murid tingkat 4. Tingkat 4 tu siapa? Dia wakilkan apa? Wakilkan Y. Ini Y. Okay, Y. Jadi B ni. Okay, kita tengok C pula. C sekurang-kurangnya 15. Sekurang-kurangnya. Simbol dia macam mana? 15 orang murid tingkat 4 akan menyertai camp tersebut. Okay, sekurang-kurangnya ya. Kita lihat balik jadual ni. Sekurang-kurangnya. Okay. Simbol dia yang inilah. Sekurang-kurangnya simbol dia
seperti ini. Sekurang-kurangnya 15 orang murid tingkatan 4. Tingkatan 4 ni diwakilkan Y. Y, okey, 15 orang murid. Y, sekurang-kurangnya 15 orang murid. Okey, jadi kita boleh tulis dalam bentuk kotak samaan linear yang seperti inilah yang memenuhi syarat-syarat A, B dan C. Okey. Untuk yang seterusnya ni contoh 8, awak boleh rujuk sendirilah buku teks. Okey, untuk situasi yang ni cikgu reka sendirilah untuk pemahaman semua pelajar. Okey, di mana Sarah menjual dua jenis kek di kedainya. Dua jenis kek ya, iaitu yang pertama ni kita boleh lihat kek X. Kek X berharga RM20, manakala kek Y berharga RM30. Okay, jadi sepanjang tempoh kawalan pergerakan, Sarah membuka tempahan keknya di atas talian. Syarat-syarat tempahan adalah seperti berikut. Okay, kita lihat A, jumlah tempahan perlu sekurang-kurangnya RM60 untuk hantaran percuma. Okay, tips dia kat sini, awak tengok sekurang-kurangnya yang cikgu dah garis ni. RM60. Jadi, okay, jumlah tempahan. Okay, jumlah tempahan dia adalah kek kita lah. Maknanya kek kita ni. Berapa ringgit kek kita ni? RM20. Jadi, RM20. Kek apa? Kek yang pertama. X. Dan juga, kek yang kedua kita apa? Y. Y berapa ringgit? RM30. Jadi, tambah RM30. Kek yang kedua. Okey, sekurang-kurangnya simbol dia macam mana? Sekurang-kurangnya RM60. Simbol dia macam ni ya. Sekurang-kurangnya RM60. Oh, okey, ni adalah A. Okey, yang kedua, kita lihat bilangan kek. Okey, bilangan kek. Dia ada dua ya, di mana unit ataupun nilai. Kalau unit ni, dia tulis sajalah berapa. Contohnya, dua kek. Dua kek. Okey, dua jenis kek lah. Okay. Kalau yang nilai ni, dua jenis kek tu berapa ringgit? Contohnya, kek X dan juga Y. Jadi, berapa ringgit? Macam tu lah, maknanya RM20. Kek X tambah dengan RM30, RM30 untuk satu kek Y ni. Jadi, macam tu lah, nilai dan juga unit. Kena bezakan ya. Okey, jadi untuk B ni, bilangan kek X ditempah tidak boleh lebih daripada dua kali ganda bilangan. Bilangan ni maknanya unit lah. Kek Y. Okay, jadi kita boleh tulis kat sini di mana X. Kan? Bilangan kek X ditempah tidak boleh lebih daripada. Jadi simbol dia kalau rujuk jadual itu balik. Simbol dia macam ni lah. Tidak boleh lebih daripada dua kali ganda. Dua kali ganda kek Y. Okay, macam ni tulis-tulis dia. Okey. Yang C pula, Sarah hanya menyediakan bahan untuk menghasilkan 25 kek setiap hari untuk mengelakkan pembaziran. Okey, tips dia kat sini atau kata kunci dia adalah hanya. Jadi, kita boleh tulis, okey, untuk menghasilkan setiap hari kek dia apa? X dan juga Y lah, dua jenis kek. Jadi, kita boleh buat macam ni, X tambah Y, simbol dia, apa dia? Hanya menyediakan bahan untuk menghasilkan 25 kek. Jadi dia hanya menyediakan bahan untuk menghasilkan 25 kek saja. Jadi hanya simbol dia macam ni. Maknanya X tambah Y ni hanya menghasilkan 25 kek saja. Maknanya dia tak boleh lebihlah daripada 25 kek ni. Okey. Jadi inilah contoh situasi yang boleh kita implikasikan dalam kehidupan seharian lah sistem ketaksamaan linear itu tadi. Okey, untuk question and answer, cikgu nak bagi soalan kat sini. Kalau Y lebih besar daripada X ini, dia sama tak dengan X lebih kecil daripada Y ini? Okey, dia sama tak? Okay, awak jawab ya ataupun tidak nanti ya dekat dalam grup WhatsApp. Okey. Lepas tu yang seterusnya, Y tambah dengan X. Simbol dia yang macam ni, sama 25, sama tak
dengan 25 simbol dia ini dengan y tambah x. Okey, sama ya ataupun tidak? Ya ataupun tidak? Okey, sama tak? Ni soalan dia ni. Okey, ada dua soalan ni. Awak boleh jawab dalam grup WhatsApp ya sekarang. Okey. Okey, kita masuk objektif kita yang kedua ialah membuat dan menuntaskan konjektur tentang titik dalam rantau dan menyelesaikan bagi satu dan penyelesaian bagi suatu sistem ketaksamaan linear. Okey, kita tengok contoh 9. Dalam buku teks tu dia bagi di mana soalan dia berdasarkan rajah di sebelah tentukan rantau yang memuaskan ketaksamaan y ini satu persamaan dan juga ini dua persamaan dia bagi. Okey, jadi cara untuk menyelesaikan ataupun menentukan rantau yang memuaskan. Okey, pertama sekali kita lihat dulu soalan dia. Yang ini dia dah bagi rantau A, B, C dan D. Okey, kita tentukan mana? Ini rantau A, B, C dan D. Okey, A ni warna kuning, B ni warna biru, C ni warna orange dan D ni adalah warna pink. Okey, jadi yang titik ini sebenarnya kita boleh je ambil titik mana-mana. Asalkan kalau rantau A, kita ambil dalam A. Kalau dia bagi kat sini 42. 42 kat mana? Inilah 42. Okey, kalau 15, yang ini 15. 15 kat sini lah. Rantau B. Rantau C 47. 47 kat sini lah. Rantau C dan rantau D 86. Okey, kat sini lah. Okey. Jadi dia nak apa? Tentukan rantau yang memuaskan kan? Ketaksamaan ada dua ni. Dua ni. Ini yang pertama, ini yang kedua. Jadi kita lihat garis dia. Y adalah sama dengan ya. Kalau garis lurus dia, simbol dia sama dengan 4X tambah 2. Ini Y adalah sama dengan, ini negatif X tambah 7. Okay, sebenarnya. Kalau dalam bentuk persamaan garis lurus lah. Jadi dia dah bagi kat sini. Satu garis. Yang ini dan juga yang inilah garis dia. Okey. Jadi, untuk tentukan dia punya rantau, kita lihat kat sini. Y dia, kita ambil satu titik. Ini 2. Y dia 2. Okey, untuk kat sini, kita masukkan je nilai 4 ni. Seperti yang kita dah belajar sebelum ni, masukkan je nilai 3.4. Okey, 3.4 darab dengan 4 tambah dengan 2. Kita akan dapat berapa? Kita akan dapat, yang ini boleh potong, 5 lah. Kita akan dapat 5. Jadi, jadi kita boleh tuliskan dia y adalah lebih ke, kurang atau sama dengan 5. Okey, jadi betul lah yang ni. Okey, jadi kenyataan ini adalah benar. Okay, benar. Kita lihat pula yang ini. Persamaan yang kedua ini. X tambah y lebih besar. Atau sama dengan 7 ini. Okey, kita pun masukkan nilai daripada titik ini. Ini 4. Dapat daripada titik 4 ni lah. Ini adalah X, ni Y kan. Jadi, 4 tambah 2 adalah lebih besar atau sama dengan 7 ke tak? Okey, jadi kita buat 4 tambah 2, 6 lah. 6 lebih besar atau sama dengan 7 tak? Maknanya salah. Dia sebenarnya adalah kurang. Kurang daripada 7. Jadi, ini adalah kenyataan yang palsu. Okey. Jadi, rantau A ni dia dah tak memuaskan lah sebab dia benar palsu. Okey, kalau palsu dengan palsu, dia pun tak memuaskan juga. Dia kena benar dengan benar. Okey, kita tengok pula contoh B ni pula. Okey, dia beri titik 15 kan. Okey, kita pun masukkan Y. Okey, kita lihat Y dia yang inilah 5. Jadi, kita pun tulis 5. Lebih kurang atau sama dengan 3.4. Okey, kita masukkan apa benda dalam persamaan kita 3.4. Darab dengan 1 sebab X dia adalah 1 yang ni. Kita masukkan dalam X ni. 1. Jadi tambah dengan 2. Okey, dapat berapa? 3.4 tambah 2. Kita akan dapat 2, 3.4. Okey, jadi nilai dia adalah 5. Yang ini 5. 5 lebih kurang atau sama dengan ini yang kita dapat ni. 2, 3.4. Betul ke atau salah? Benar atau palsu? Ini palsu lah. Sebenarnya 5 ni lebih besar lagi lah daripada 2, 3, 4 ni. Jadi palsu. Pun tulis palsu.
kita check balik yang ni pula untuk persamaan kedua. X. X dia adalah kita tengok koordinat kat sini 1. 1 tambah 5. 1 tambah 5, 6. 6 mestilah kurang daripada 7 kan. Tapi dekat simbol kat sini dia letak besar. Sebab tak B ni besar. Jadi palsu lah. Okay, yang ni pun tak memuaskan dah B ni. Okay, kita tengok C pula. C koordinat 4, 7. Okay. Persamaan yang pertama ni Y. 7. Okay, 7. 7. Yang ini pula kurang daripada 3 per 4. X dia apa? Untuk koordinat ni. 4. Darab 4 tambah dengan 2. Sama dengan berapa? Okay. Yang ni 1 permudahkan. 3 tambah 2. Sama dengan 5. Okay, jadi kita boleh tuliskan dia sebagai 7 lebih kecil, lebih kurang atau sama dengan 5. Jadi benar atau palsu ni? 7 ni. 7 lebih kurang ni atau lebih kecil ni. Ini salah lah. 7 ni mestilah lebih besar lah. Jadi ni adalah palsu. Okey. Palsu. Ini pula 4x tambah y. Maknanya x ni 4 tambah 7. 4 tambah 7 dapat 11. 11 mestilah lebih besar sama dengan 7. Okey, mestilah lebih besar. Okay, betul lah ni maknanya lebih besar. 11 lebih besar daripada 7 kan. Okey, dia benar. Tengok ni, palsu dengan benar. Maknanya tak memuaskan lah rantau. Dia kena benar dengan benar. Contohnya kat sini, benar dengan benar. Okey, kita lihat 8. Dengan 6, koordinat titik dia. Jadi, tengok persamaan ini. Okey, y. Y dahulu ya. Jadi, 6 lah y dia. 3/4. Okey, 3/4. Darab 8, X ni 8 tambah 2. Yang 1 ni dapat 2. Okay, jadi 3 darab 2, 6. 6 tambah 2 adalah 8. Jadi 6 lebih kecil daripada 8. Maknanya betul lah. Penyataan ni betul. Benar. Okay, jadi yang seterusnya untuk persamaan yang kedua, X tambah Y. X tambah Y ni apa? 8. X dia, Y dia adalah 6. 8 tambah 6. Okay, 8 tambah 6 berapa? 14. 14. Okey, simbol dia lebih besar sama dengan 7. Okey, benarlah maknanya 14 mestilah lebih besar daripada 7 kan? Jadi benar kenyataan ini. Okey, jadi kita nak tahu yang mana memuaskan. Yang inilah D lah. Rantau D lah. Okey, rantau D ni. Semua rantau D ni. Yang warna pink ni. Memuaskan kedua-dua ketaksamaan. Yang ni sama yang pertama ini dan juga yang kedua ini. Ini kesimpulan dia. Okey. Untuk yang seterusnya ni, kita boleh lihat pula kalau siapa yang tak faham lagi yang tadi tu, macam mana kita nak tentukan rantau yang memuaskan ketidaksamaan tu, kita lihat praktis sendiri 6.2B. Okey. Kita lihat yang pertama. Buku teks muka surat 168. Berdasarkan rajah di sebelah, rajah ni. Tentukan rantau yang memuaskan sistem ketaksamaan berikut. Okey. Kita lihat A. A dia adalah 2X. Dan juga Y lebih kurang daripada 6 ni. Okey. Untuk yang macam ni, kita lihat dulu dia punya garis lurus tu. Jadi Y yang kat sini, pertama garis lurus dia adalah Y sama dengan 2X. Dan yang kedua adalah Y sama dengan 6. Okey, itu pun lihat garis lurus Y sama dengan 2X inilah. Okey, Y sama 2X. Yang ini, straight ni. Sampai ke kosong ni. Okey. Dan yang kedua, Y sama dengan 6. Okay, Y sama dengan 6 inilah straight ni. Okay, straight ni. Y sama dengan 6. Okay, jadi, cikgu ada tips yang boleh diguna pakai lah. Yang sangat membantulah. Okay. Okay, kalau kita tengok kat sini, Y lebih besar atau sama dengan. Maknanya ruang ni kat mana? Okay, kita lihat dulu. Garis dia adalah garis ni kan. Okay, Y sama dengan 2X. Maknanya lebih besar atau sama dengan, maknanya mestilah ruang atas ini. Okey, ruang atas ini. Semua ruang atas ni. Okey, kalau kurang mestilah bawah kan. Okey. Dan juga Y, yang ini pula, yang kedua ni, Y lebih. Jadi, lebih besar atau sama dengan, yang ini pula lebih kurang atau sama dengan 6. Okey, kita lihat garis Y kita ni, Y sama dengan 6 ni. Yang lurus ni, dia adalah lebih kurang atau sama dengan, maknanya rantau di bawah. Okey, rantau di bawah ini. Semua rantau di bawah ini. Okey, jadi untuk tentukan rantau yang mana,
kita lihat anak panah dia yang bertentangan. Maknanya anak panah yang bertentangan kita kat sini adalah inilah, nampak tak? Ni yang ke bawah dan juga yang ini ni adalah bertentangan ni kan. Jadi dia ada semua. Jadi rantau inilah D ni. Okey, nampak tak anak panah dia ni bertemu ni. Kalau yang ini atas saja. Yang ini tak ada pun kat sini, tak ada kan. Okay. Yang ini pula ke bawah saja. Yang kat sini tak ada. Tak ada. Kan? Okey, jadi ni tak termasuklah rantau dia. Okey, jadi rantau yang memuaskan adalah D. Okey, kita boleh tulis kat sini. A dia yang pandai adalah D lah. Okey, rajah D. Okey, kita lihat soalan B pula. Okey. Soalan B ni, soalan dia adalah Y lebih besar atau sama dengan 2X. Okey, kita lihat garis lurus untuk 2X lebih besar. Maknanya lebih besar yang mana? Ke atas ke bawah? Okey, maknanya ke atas lah. Ruang rantai yang atas lah. Okey, itu pun lukis anak panah dia ruang ke atas ni. Okey, dan juga yang kedua, Y lebih besar juga sama dengan 6. Okey. Lebih besar sama dengan mana garis Y sama dengan 6 ni lah. Straight ni kan. Straight ni. Jadi Y lebih besar sama dengan 6. Ruang atas ke ruang bawah? Okay, ruang atas lah. Atas semua ni. Atas semua. Okey. Jadi kita lihat anak panah. Untuk tentukan rantau yang mana, kita tengok anak panah kita yang mana. Yang anak panah yang inilah. Yang pertama ni dengan yang kedua ni. Okey, dia bertemu kan. Jadi inilah rantau yang memuaskan persamaan ini bagi kedua-dua kedua-dua persamaan ini. Okey, jadi inilah. Jadi B jawapan kita adalah rantau A. Okey, kita lihat pula untuk C pula ya. Okey, untuk C ni dibagi Y ni simbol dia lebih kecil daripada lebih kurang atau sama dengan 2x. Okey, jadi y yang mana kurang? Okey, ni garis kita y kurang, maknanya rantau di bawah. Kurang kan? Rantau bawah. Okey, dan y sama dengan y lebih kecil atau sama dengan 6. Okey, maknanya lebih kurang, maknanya duduk kat bawah ke duduk kat atas? Lebih kurang kan, jadi duduk kat bawah lah. Okey, duduk kat bawah. Semua ni duduk kat bawah. Okey, jadi rantau yang perlu kita lorekkan ataupun rantau yang perlu kita pilih adalah inilah semua ni. Nah, ini C ni. Semua C ni. Ha. Jadi C kita, jawapan kita rantau yang kita pilih adalah C. Sebab dia memuaskan ketaksamaan antara dua persamaan ini. Okey, kita lihat pula D. Bagi siapa yang tak nampak lagi tu, saya tunjuk semualah D pula. Okey, kita lihat. Y lebih kurang atau sama dengan 2X. Dia duduk rantau atas ke rantau bawah? Mestilah rantau bawah. Jadi, ini garis kita. Duduk rantau bawah. Yang inilah rantau bawah. Ini semua rantau bawah ni. Dan, Y lebih besar atau sama dengan 6. Okey, kita lihat garis Y sama dengan 6 ni. Lebih besar maknanya duduk dekat atas. Dekat atas. Okey. Okey, jadi kita boleh lihatlah rantau yang memuaskan sistem persamaan kita adalah yang ini, semua ni. Okey, apa dia iaitu B. Okey, jadi D. Jawapan kita adalah B, rantau B. Okey. Okey, jadi itu sajalah antara dua objektif kita yang nak capai hari ini. Iaitu pertama tadi, kita dah mewakilkan situasi dalam bentuk sistem ketaksamaan linear. Yang kedua, kita telah membuat dan menentusahkan konjektur tentang titik dalam rantau dan penyelesaian bagi suatu sistem ketaksamaan linear. Okey. Jadi, untuk itu, kerja rumah dalam buku latihan B, kamu boleh buat praktis 6.2A, nombor 1 dan nombor 2, muka surat 41, dan juga praktis 6.2B, nombor 1 dan nombor 2 juga, muka surat 42. Okey, kerja rumah ni kamu perlu hantar selepas kelas inilah. Dan cikgu akan terus tandalah kalau siapa yang hantar tu, tapi mestilah sebelum pukul 4 petang ya. Sebelum pukul 4 petang. Okay, cikgu akan terus tick lah. Okay, dan juga isi kehadiran dalam grup WhatsApp.
Jadi itu saja kelas kita untuk hari ini. Sekian, terima kasih.